Wah, ikut di sana lagi. Ini pemisah yang gabung adalah pertandingan sepak bola antara Rembul FC dengan kostum hijau-hijau melawan Suara Indah dengan kostum kuning pemisah. Skor masih kemudian 1-0 untuk Rembul FC. Terus saja dicetak gol pemisah. Masih berjuang kali ini anak-anak dari Surakarta United. Tak mau dengan mudah dikalahkan saja oleh Rembul FC. Nampaknya harus berjuang. Umpanya pemisah yang kurang bagus pemisah. Perpan jadi jana perpan. Oh pemisah. Apakah nanti Surakarta akan dengan perkalian atau bagaimana atau bisa skor imbang? Tersangka saja pemisah. Terima kasih juga untuk Rumah Sakit Umum Asalam yang sudah bekerja sama dengan Pantol untuk menyediakan ambulans gratis dan untuk menyediakan di mana pertolongan pertama untuk pemain-pemain yang kiranya cedera pastinya langsung dibantu saja oleh ambulans gratis dari Rumah Sakit Umum Asalam. Baru seorang dari Hisa lalu serangan dari sisi kiri menuju sebuah sudut ada sebuah crossing yang menuju pada coba masuknya namun tidak ada rekannya kembali cukup tenang dulu masuk saja pada Irfan harga melewati dua pemain Irfan maksudnya pemain-pemain muda dari Akademi Surakarta bangun cadangan ada Aswar, Adelina, Devika, Robi, Zainal juga Petrus. Masih umpan panjang kali ini berbahaya yang dilakukan. Tapi dia paling mampu. Menyesatkan sebuah tendangan ke gawang saja. Kami untuk penonton yang berada di sebelah barat untuk mundur 2 meter untuk memberi jalan asisten wasit 1 untuk memberikan jalan untuk mempermudah wasit 1 atau asisten wasit 1 bertugas. Terima kasih. Ini juara internasionalnya.
Serangan dimulai dari melalui kaki. Kurang sabar tampaknya pemain-pemain dari pemuda-pemuda Surakarta United ini. Ini di nomor 7, pemain dari benturan yang terjadi. Terbebas untuk Rainbow FC. Ini belok ke anu Kang Yos, sebelah wang ya. Sebelah wang, kacangan ya. Kacangan sebelah wang. Ini masih git. Wih. Urung kok benak kecokane Mas Ade. Kene merasa. Ngatik ben ketok anu jelas yen nggo dodok anu, Pak. Tetu tangan lepot dian kowe bar iki ya. Tak ben rapus e. Ya pemirsa, jelas. Hampir saja pemirsa terjadi gol. Pertahanan yang kokoh dari Rainbow FC. Asik saja kembali. Serang balik dari Rainbow FC. Lepas pendek pada gol belakang. Diterima saja oleh rekannya dari Rainbow FC. Berjuang meling. Offside tampaknya Wilmi. Terlihat asisten-asisten satu, Rayu mengangkat bendera yang terlihat sekali. Pak, ini Surakarta United, anu sponsor ake poli sablonan itu. Oke, ini sponsor itu. Limo ngarepe. Bisa, Mas Dede jadi perputaran bola pemirsa. Perputaran bola. Usai. Wah, bedak si Recah. Loro ki. Bedak si Recah, loro cah. Bedak si Recah, bedak si Recah. Loro cah, bedak si Recah. Sampainya. Terjadi sebuah benturan. Masih bisa melanjutkan permainan temannya. Dodi atau Acong di sana. Crossing rada dadi lho piye? Kiper atau penjaga gawang yang berkepala blonde sih cukup. Legend pastinya di tim Rainbow FC. Di Surakarta United mengenakan jersey kuning-kuning dan untuk Rainbow FC mengenakan jersey hijau-hijau. Di pemirsa, ini yang penontonnya sekitar 5.000 penonton pemirsa. Passing kembali. Buang kembali kali ini dapat diintercept cukup
tenang kali ini anak Liverpool FC belum ingin menambah kapitalisasi jumlah gol pastinya. Revolusi kali ini dipayai oleh 3 pemain sekaligus guru oleh Messi dan juga Xhaka, dan kali serangan balik melalui seorang Bayu, masih Bayu ke otak-atik ia di dalam kotak penalti. Bayu cukup masih bisa Bayu dipayai oleh Adit temannya, kasih kembali belakang, lihat modal, masih bisa dan diamankan saja oleh Bayu temannya. Rapopo ai. Ya tengah yang mana keras sih ini. Ikan. Leo. Selalu keras nggak ini gini. Yuk yuk, Allah, kaki mau nopo keras ada dua yuk. Anu nih ini, mau bab nih ada di, ada di. Ayo. Mas Manto dong. Ini yang bisa sih melu mas bu, bisa melu kan? Kone sing nulis ora ana pengalikur ta karo dumpul. Nek Gus, ngendi? Ngendi arep ngendi? Besok Mas dumpul karo Kaf. Karo Kaf nggone wong aji. Kaf iku anu. Kelompok apa jenis tim apa jenenge? Kaf Mas. FC ya. Singkatane Khalifah sampai akhir Kafilah Hijrah. Oh, Kafilah Hijrah itu. Oh. Ah, ya ya. Oh, mainnya keras nih pemirsa. Makin sore semakin keras. Skor 1-0 untuk keunggulan Rimbol FC. Rimbol FC dengan kostum warna hijau, untuk Surakarta United dengan kostum warna kuning pemirsa. Surakarta United tidak dapat mengontrol bola dengan baik. Hanya menghasilkan sebuah lemparan ke dalam. Kayak gak pelatih barang Surakarta ya? Ya akademi ya. Iya. Pates Surakarta kayak warna guna nih.
Yuk, yuk, nampak kelas yuk, ada Cina tak ya? Nah, kita lah. Walah! Hampir saja pemirsa. Hampir saja pemirsa. Bola masih menerpa Mister Gawang. Apa yang akan terjadi? Wah. Kali itu mau mandu, lo Riki lah kena cetol, Riki. Riki lah kena cetol. Ya. Bodi, bodi. Buset. Biasa lah. Rapo poin. Cek cek sik kleng basi TV. Eh sapa ter ora ngeteng-ngeteng sing penting yo. Kok gajel anu lho lho. Oh iki ade mau ki anu bae iki. Serangan dari anak-anak. Wah, terbang. Ya, Wah. Yobian pas kabun apa yang main gua. Apanya bergantian pemain dari Rainbow FC Wawinka bergantian pemain Dayat bersiap-siap di Dayat tim 2-2 ini memasuki permainan Dayat pemain yang berasal dari Sungkingan Kecamatan Miri masih bisa melanjutkan permainan kah kali ini atau minta diganti tampaknya minta diganti iya pergantian pemain Dayak memasuki lapangan pemain ini serba bisa tampaknya berposisi sayap sayap maupun lini serang bisa no mana akib garisnya saya ngerti ya. Dan memasuki menit-menit akhir di mana game kedua masih berjalan. Di menit-menit akhir game kedua kali ini terlihat masih unggul Wasinga Rempah Nasi dan Wasinga Rempah Nasi 3 poin. Ya, garisnya lagi lebih kuning. Wah Musa, ini menang Rebel FC dia skor 1-0. Nah kita lanjut di babak selanjutnya pemirsa. 1-0.